بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد لا يؤمن tidak beriman عبد siapa hamba billahi kepada Allah hatta yu'mina sampai beriman siapa abdun bil qadari kepada ketetapan khairihi baik itu yang baik wa syarrihi ataupun yang jelek. Rawahu Tirmidzi meriwayatkan hu kepada hadis At-Tirmidzi siapa Imam Tirmidzi. Wa amma hadis Muslimin adapun hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim fi du'ail iftitahi di dalam doa iftitah wa syarru laysa ilaik wa syarru adapun kejelekan laysa tidak akan didekatkan atau ditimpakan ilaika kepadamu. Fa maknahu maka adapun maknanya hadis wala syarru dan tidak ada apa kejelekan yutaqarrabu ialah dibuat dekat atau dijadikan dekat bihi apa dengannya syarrun ilaika kepadamu aula yudhafu dan tidak disandarkan apa syarrun ilallahi kepada Allah. Ta'adzuban alasannya adalah untuk menjaga adab ataupun tata krama akhlak kita pada Allah. Li'annal la'ikoh karena sesungguhnya yang sepatutnya nisbatul khairi lillah menisbatkan kebaikan itu lillahi pada Allah wa syarroh sedangkan kejelekan itu linnafsi untuk kita sendiri. Ta'adzuban hal ini karena menjaga adab tata krama kita pada Allah. Sebagaimana firman-Nya qala Allahu ta'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allah ma asaba sesuatu yang menimpa kepadamu min hasanatin dari kebaikan fa min Allah maka hal itu murni dari Allah ai ijadan artinya menganugerahkan atau dianugerahi atau diberikan wa khalqan dan diciptakan artinya Allah yang menciptakan itu. Sebaliknya wa ma asabaka min sayyi'atin dan sesuatu yang menimpamu min sayyi'atin dari kejelekan fa min nafsik maka hal itu datangnya dari diri kalian sendiri ai kasaban karena usaha kalian sendiri karena dosa yang dibuat kalian sendiri la khalqan bukan tapi bukan kalian yang menciptakan hanya usaha kalian tapi tetap Allah sebenarnya yang menciptakan itu kama yufassiruhu qauluhu ta'ala sebagaimana yufassiru ditafsiri atau menafsiri hu kepada ma tersebut qauluhu ta'ala apa firman-Nya Allah ta'ala wa ma asabakum dan sesuatu yang menimpa kum kepada kalian min musibatin dari sebuah musibah fabima kasabat aydikum hal itu merupakan sebab ulah tangan kalian sendiri. Dan ini kemudian yang disebut dengan Al-Qur'an yufassaru ba'dahu min ba'. Al-Qur'an satu ayat di dalam Al-Qur'an itu bisa menafsiri terhadap ayat yang lain. Yang mana ayat yang lain itu masih belum jelas. Contohnya ayat yang ditafsiri ayat yang di bawah ini adalah ayat yang di atas itu ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Lah ini ditafsiri oleh ayat yang di bawahnya. Ayat apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi kejelekan yang menimpa diri kita itu atau musibah yang menimpa diri kita itu sebenarnya adalah karena ulah tangan-tangan kita sendiri, karena kecerobohan yang telah dibuat oleh kita sendiri sehingga musibah itu datang menimpa kita. Sebagai apa sebenarnya musibah itu? Tujuannya adalah sebagai self reminder, pengingat terhadap diri kita sendiri agar kita senantiasa sadar bahwasanya banyak hal kekurangan ataupun dosa yang sudah kita lakukan. Makanya kemudian agar kita bertaqarrub mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya berikan share pada teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lamu bi muradihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.